と燃え尽きるほどヒート。刻むぞ剣前期のビート、サテライトイエローオーバードライブ。その血の定め、oke, teman-teman. Jadi hari ini gua akan double upload ya. Sebenarnya pastinya kalian tadi udah nonton yang RL Craft, dan ini video double upload gua untuk hari Rabu ini ya. Untuk hari Rabu gua akan tetapin kita akan main Troublesome Battleground ya, teman-teman ya. Dan ini konsepnya sama sih, gua pengen bikin sama kayak kayak ABA gitu ya. Jadi kita training dulu, kita lihat dulu skillnya kayak gimana. Baru abis itu kita akan coba untuk 1v1 ranked, teman-teman ya. Dan untuk karakter yang pertama gua pakai ini adalah Jonathan Joestar ya. Yang biasanya underrated coy. Karakter Jojo paling underrated ya. Karena biasanya orang taunya Jotaro, orang taunya Giorno, taunya Joseph Joestar. Nah, kalau Jonathan Joestar ini dia dari part pertama, teman-teman ya. Jadi emang jarang ada yang suka sih biasanya ya. Karena biasa orang nge-skip langsung ke part 3. Tapi kalau Anda fans Jojo sejati, Anda pasti nonton dari part pertama coy. Karena part pertama itu seru banget sumpah, kalian mesti nonton sih. Kalau misalnya kalian langsung nge-skip ke part 3, gue saran kalian nonton dari part pertama deh. Part pertama itu keren banget cuy. Oke, kita langsung aja cuy, kita ke training teman-teman ya. Ini dia gratis ya, karakternya gratis, kalian pertama kali dapat pasti gratis. Dan ya ini udah gue ganti-ganti skinnya, gue dapat skin gue udah beli coy ya, lumayan lah dapat skin nih. Beli skinnya di sini di Derby ya, murah sih, 450 dapat 10 nih ya, gue tadi beli ini sih. Oke, let's go, kita langsung aja training. Oke, oke teman-teman, ini dia teman-teman ya. Jadi gue mau ngejelasin sedikit teman-teman tentang Troublesome Battleground 2 ini. Jadi ini sedikit berbeda dari ABA ya. Jadi ada beberapa karakter yang bisa awaken dan ada karakter yang tidak bisa awaken. Contohnya si Jonathan Joestar ini ya, yang gue pakai sekarang ini dia tidak bisa awaken coy. Jadi ya gue gak tahu kelebihannya karakter yang gak punya awaken itu apa ya teman-teman. Karena kalau awaken pasti lebih OP lah ya. Tapi setau gue disini kalau misal pun kalian awaken, itu darah kalian gak nambah kayak di ABA ya. Setau gue kayak gitu. Kalau misalnya gue salah, tolong komennya di bawah. Oke, langsung aja cuy. Karena ini Jonathan Joestar, dia pakainya Hamon teman-teman ya. Jadi di sini ada skill yang namanya Hamon Charge. Dan kalau misalnya kalian mau pakai skill itu, kalian mesti pakai yang namanya Hamon dulu teman-teman ya. Jadi ini gue contohin ya. Gue pengen Zoom Punch, gak bisa. Sandal Hamon Overdrive gak bisa. Scarlet Overdrive gak bisa. Dan Sunlight Yellow Overdrive gak bisa. Karena kita belum punya Hamon teman-teman ya. Jadi kita charge dulu Hamon kita kayak gini. Dan setau gue itu nge-heal teman-teman ya. Kita coba ya. Gue dipukul. Oke. Sekarang gue akan coba nge-heal. Karena nih Hamon sedikit nge-heal. Kalian perhatiin darah gue ya. Tuh ya. Dia sedikit nge-heal tapi sedikit banget sumpah. Kayak cuma naik satu gitu loh. Itu sedikit banget sih. Tapi untungnya Hamon charge-nya itu cepet banget ya cooldown-nya. Jadi kalian bisa nge-heal terus sih sebenarnya. Ini combo biasanya ya. Kombonya kayak gitu biasa teman-teman ya. Beda sih di sini beda banget sama AB ya sumpah. Di sini tuh nggak bisa air combo ya. Tuh nggak bisa air combo. Jadi benar-benar cuman combo di darat doang ya. Itu tadi kalau misalnya combo, kalau misalnya kita pakai Hamon. Kalau misalnya nggak pakai Hamon itu tuh segitu ya. 3 ya. Nambah 1 sih lumayan lah ya. Lumayan lah ya teman-teman ya. Nambah 1 damage-nya tuh ya. Jadi 4 tuh. Not bad, not bad at all gitu kan. Oke, langsung aja skill pertama, Luck and Pluck. Ini kayak gini. Rada susah dipakainya ya. Sumpah skill-skill di Troublesome Battleground ini menurut gue masih rada clunky sih. Jadi masih rada susah untuk dipakai teman-teman ya. Jadi bisa jadi kadang-kadang kena, bisa jadi kadang-kadang tidak kena teman-teman ya. Kita coba lagi. Hamon charge dulu. Lumayan juga healnya lu. Luck and Pluck. Karena Luck and Pluck ini dia mukul 2 kali tuh. Jadi 8,5 sama 10 damage ya. Not bad, not bad. Bagus banget itu sebenarnya ya. Itu buat combo extender sih. Biasa gue pakai kalau kayak gini. Baru abis itu Luck and Pluck ya. Karena itu bagus banget untuk combo extender. Skill kedua, Zoom Punch. Ya Zoom Punch ya. Apalagi lah ya. Kalian tau lah ya Zoom Punch ya. Kayak Luffy gitu ya. Lalu yang ketiga, Sendo Hamon Overdrive. Ini tuh dia area teman-teman ya. Tuh kayak gitu. Dia kayak area gitu teman-teman. Damage-nya 20 dan setau gue tuh ngerusak blok deh. Kayaknya ya. Ntar coba untuk ngerusak blok apa enggaknya. Ntar kita coba nanti ya. Ini ribetnya karakter dari Jonathan Joestar. Karena kita harus nge-charge Hamon dulu cuy. Buat nge-skill ya. Skill yang keempat, Scarlet Overdrive. Gak tau kenapa enggak tuh ya. Kayaknya gak kena sih. Rada susah dipakai juga. Dan setau gue yang Scarlet Overdrive itu dia iframe. Setau gue dia iframe. Jadi kalau misalnya kalian masih kena combo, terus kalian langsung Scarlet Overdrive itu kalian bisa lepas dari combo. Dan kalian kayak kebal gitu beberapa detik lah ya.
Kita contohin, oke? Okay? Cas dulu. Ya deh, gue suruh pukul gue bang. Scarlet. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita kayak semacam iframe gitu sih. Kalau misalnya kalian Scarlet Overdrive, terus kalau misalnya musuh kalian deket, itu kalian nggak bisa dipukul ya. Untuk beberapa detik doang, mungkin cuma 1-2 detik ya teman-teman ya. Tapi itu lumayan banget loh. Oke langsung ke skill terakhir, yaitu adalah Sunlight Yellow Overdrive. Ini sumpah ini jurus paling keren dari Jonathan Joestar coy. Menurut gue ini yang paling keren ya. Makanya cuy, gue suruh kalian nonton Jojo yang part pertama dulu, karena keren banget cuy. Nah untuk skillnya sendiri kayak gini teman-teman. Sunlight. Itu sakit banget sumpah, itu sakit banget coy. Karena dia mukulnya beredet gitu ya. Sakit banget itu, lumayan loh. Tapi dia kekurangannya, dia mesti nge-grab dulu teman-teman. Jadi mesti ditangkap dulu awal-awal ya. Itu yang rada susah. Jadi ini sebenarnya enaknya dipakai buat combo extender juga sih. Makanya gue bilang ini Jonathan Joestar ini bener-bener harus combo M1 banget teman-teman ya, kalau menurut gue ya. Jadi kalau gue coba combo, oke? Combo, lock and block. Lalu kalian zoom punch, lalu kalian bisa Scarlet, lalu kalian bisa langsung tuh Sunlight Yellow Overdrive nggak kena kan teman-teman? Jangan Scarlet dulu ya, gue salah tadi cuy. Kalian Sendo juga jangan ya. Sendo sama Scarlet ini dia ngejauhin musuh. Jadi kalau misalnya kalian pakai, itu musuhnya akan terbang mental menjauh gitu loh teman-teman. Nah jadi kombonya kayak gini teman-teman nih. Pukul, lock and flap. Lalu kalian zoom punch. Lalu kalian baru Sunlight Yellow Overdrive. Satu combo tuh langsung mau mati cuy. Dari penuh darahnya ya. Satu combo langsung mau mati cuy. Gigi banget anjir sumpah. Jonathan Joestar ini sakit banget sumpah. Tapi sayangnya dia gak ada awaken. Itu doang sih. Oke sekarang kita coba skill apa aja yang bisa ngerusak blok ya. Yang pertama nih pasti sih. Pasti ya. Tapi pukulan keduanya, bukan pukulan pertamanya. Pukulan keduanya yang ngerusak blok. Coba zoom punch. Ya zoom punch juga ngerusak blok. GG anjir. Sendo overdrive coba. Sendo tembus kayaknya ya. Dia gak ngerusak tapi kayaknya tembus sih. Tapi dia gak ngestun ya. Coba Scarlet. Scarlet juga kayaknya tembus juga. Wah GG sih ini. GG sih. Tembus semua kah? Coba Sunlight Yellow ya. Sunlight Yellow. Oh enggak. Sunlight Yellow enggak kena ya. Jadi cuman skill yang ngerusak blok tuh cuman 2 sebenarnya. Lock and Flux sama Zoom Punch. Sedangkan Sendo sama Scarlet tuh dia tembus kayaknya ya. Kayaknya teman-teman ya. Oke itu aja sih. Sekarang kita coba untuk PvP aja oke. Oke. Jonathan Joestar. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau ngerengket di Troublesome Battleground yang kedua ini, kalian mesti rengket level 5 minimal ya. Ya begitulah ya. Makanya gue rada lama gitu kan, karena gue mesti naikin level dulu. Sebenarnya naikin levelnya gak susah sih, gampang sebenarnya. Cuman waktunya aja ya. Gue cuma sempat buat main gitu kan malam kan. Waduh lawannya Giorno gak tuh. Aduh. Oke udah kita coba aja deh ya. Giorno dong lawan gue dong. Dia bisa awaken coy. Aduh. Ini bakal susah sih. Tapi kita coba aja teman-teman ya. Aduh. Oke. Kita lihat oke. What? Plak. Zoom punch. Oke. Sendo overdrive. Oke. Kabur dulu cuy. Gue perlu ngecas summon ya. Aduh. Summon charge. Gue butuh ngecas summon dulu. Wah dia ngeheal dong. Scarlet. Au. Gawat. Au. Gue kena combo tidak ibu. Aduh. Gue tadi udah pakai lagi kan. Cas. Zoom punch. Wah ngeselin banget tuh ular ya. Wah. Ah gigi gue kalah cuy. Gak bisa. Itu susah banget sumpah. Giorno susah banget di kalian ya. Gue ngerti dia punya skill ular-ular gitu. Gak jelas anjir. Gak kena. Mampus kau. Plug and plug. Aduh astaga. Wah kena combo kematian gue coy. Aduh. Sumpah ngeselin banget anjir skill-skillnya. Sumpah ngeselin banget. Sunlight. Gak kena dong Sunlight Yellow Overdrive gue. Gue mati lagi. Bye. Hamon charge-nya itu loh. Sedikit rumit ya ngecasnya. Oke, Scarlet. Nah, itu bisa dipakai untuk iframe teman-teman ya. Blok. Wah, parah sih ini. Wah, ini susah sih. Tidak. Sunlight.
Wah, susah banget cuy. Heal. Oke, kabur dulu cuy. Kabur dulu. Gak bisa lawan Giorno, susah banget sumpah. Susah banget coy. Lock and plug. Scarlet Yellow Overdrive. Astaga, gue kena life punch lagi cuy. Kena Sunlight Yellow Overdrive. Yes, akhirnya kalah. Susah banget coy. Ini durasinya lama ya match-nya teman-teman. Jadi kayaknya kita kalau misalnya TB2 Troublesome Return 2 maksud gue, itu kita 2 match aja ya. Karena itu udah lama banget coy. Sendo Overdrive. Scarlet. Wah, ini Scarlet rada bahaya sih teman-teman. Dia bisa awaken gak? Kabur dulu coy. Kabur coy. Gue butuh ngecas summon. Lock and plug. Zoom punch. Susah lawan Giorno sumpah. Gimana cara lawan Giorno ini? Kita gimana menangnya coy? Pertama-tama langsung lawan Giorno dong. Oke. Lock plug. Scarlet Yellow. Oke. Berhasil itu combo yang bagus tuh barusan ya. Dia nge-heal kah? Kok dia kayak gitu sih? Kena Sunlight Yellow Overdrive. Bye. Gak kena. Lock. Gak kena. Tidak. Oke, kabur. Bisa kalah sumpah. Cas dulu. Cas summon dulu. Sini kau. Gue zoom punch lagi nih. Wah, ini ulernya rese banget sumpah. Ulernya rese banget guys, gak bohong. Ulernya rese banget, mati gak lu uler. Plak-plak. Zoom punch. Zoom punch juga gak bisa dipakai jarak jauh lagi. Kabur dulu lah. Gak bisa kita kabur. Gak punya skill lagi coy. Ngeselin banget ini. Gue tunggu sampai dia keluarin tree. Kok kayaknya beda ya? Dia gak ada tree-nya cuy. Dia keluarinnya hewan anjir. Apa di dinner apa gimana dah? Plak-plak. Wah, GG. Mati gua. Gawat. No. Sendo. Scarlet. Sumpah ngeselin banget, coy. Ulernya itu loh. Coba lihat kombonya begitu doang, coy. Kombonya itu cuma uler pakai mista. Susah nih. Gua enggak tahu gimana cara ngalahin Giorno ya. Susah sih. Tapi ya kita coba aja teman-teman ya. Sumpah susah banget, dia punya ular coy. Lang plang, zoom punch. Tiga Sendo Hamon. Sendo Hamon Overdrive. Aduh, gua kena stun mulu sumpah. Gua kayak jadi kayak Samsak coy. Sumpah susah banget pakai Hamon, astaga. Dia awaken kan? Mati aku. Mati sudah. Meninggal guys, udah bye. Pasrah aja lah, udah pasrah. Gak bisa, GG banget ini mah. Return to zero gak tuh langsung anjir. Dia return to zero dong cu. Dia return to zero. Plak. Sunlight Yellow Overdrive. Sendo. Ding, man, susah. Susah banget gila lawan Giorno, susah banget. Oke, second match. Please lah kali ini menang ya, please. Lawan gua jangan susah-susah gitu, jangan Giorno juga, buset. Giorno tuh udah GG banget, coy. Jangan ya, tolong. Dan ini gua kasih tau sekali lagi ya, dia combatnya rada klangki kalau menurut gua sih, rada aneh gitu combatnya loh. Enggak selancar ABA ya, ini maklum sih ya game baru teman-teman ya. Wah, sama-sama enggak tuh? Jonathan Joestar lawan Jonathan Joestar gak? GG, let's go. Berantem lah Jonathan Joestar lawan Jonathan Joestar gitu kan. Berantemnya di Joestar Mansion. Oke. Let's go. Jangan kasih dia lak-plak. Sama-sama punch gak tuh? Sendo Yellow Overdrive. Oke. Ini bisa lah ya, kalau lawan Jonathan Joestar bisa lah ya, masa nggak bisa sih? Aduh! Plak! Cas dulu.
Rada lucu ya kalau berantem antara Jonathan Joestar lawan Jonathan Joestar tuh rada lucu coy. Rada lucu. Mana dia? Loh kok dia bisa terbang sampai situ gitu kan? Loh. Kok dia bisa kayak gitu? What? Kok dia bisa begitu? Loh. Di mana dia, Cok? Hilang, Cok, nge-glitch katanya. Loh. Oke, entah kenapa dia nge-glitch, jadi ya kita ulang aja ya, teman-teman ya. Kita ulang lagi, oke? Kayaknya gue lawan orang yang sama ya, ya enggak sih? Kayaknya ya. Iya nih orang yang sama. Ya udahlah ya. Dia pakai Josuke dong. Oh tidak. Waduh, Josuke coy. Keuntungannya, dia punya stand coy. Gimana ya? Kalau kita hamon lawan orang yang punya stand itu dia rada susah coy. Karena dia punya range lebih tinggi daripada kita. Oke. Gue nggak ngerti. Lak. Ow. Zoom punch. Oh my god, sakit banget buset. Oh my god, sakit banget gila. Sendo. Overdrive. Aduh, gak kena lagi sunlight yellow overdrive gue. Scarlet. Oke, gue ngecas dulu Hamon. Not bad. Aduh. Wait, gak kena. Lak. Aduh, ngeselin banget kamu ya. Kena sunlight yellow overdrive. Oke. Berlindung dulu. Zoom punch kena. Sendo overdrive kena. GG, mati gua nih. Scarlet. Enggak kena. Bye. Dia bearing shot. Lock. Mati gua. Enggak, oke, okay, aman. Cas lagi. Heal. Sedikit nge-heal lumayan sih, teman-teman. Wah, dia awaken dah. Wah, apa itu dia awaken kah? Oh, gak kena kah? Aduh. Scarlet. Darah dia banyak apa gimana sih? Dia nge-heal ya? Dia nge-heal kayak tadi barusan ya. Gue gak tau skillnya Josuke kayak gimana sih. Gue gak tau skill Josuke kayak gimana. Oke. Lock. Bye, oke. Dia juga GG ya. Kalah. Oke. Kekurangannya pengguna stand adalah ketika dia ngebaras, teman-teman ya. Rada-rada susah gitu. Aduh, kena gua. GG juga. Sendo overdrive. Scarlet overdrive. Gak kena lagi. Oke, kita coba lagi. Plak. Kena. Sunlight yellow overdrive. Zoom punch. Gue pengen sendo lagi. Sendo main GG nih, teman-teman. Sendo GG-nya. Nah, kena tuh pasti. Aduh, gak kena. Kena kan. Awas, jangan sampai dia ngebarat. Areal rada luas tuh, Sendo itu anda luas. Mantap, gue menghentikan barat dia. Itu dia ngapain sih ngehil ya temen-temen kalau kayak gitu ya? Gue gak tau sumpah. Josuke gue gak tau kayak gimana kombonya. Scarlet yellow dulu dah. Sendo. Plak. Aduh gak kena, padahal gue mau sunlight yellow overdrive coy. Oke, dia pasti sekarat sih itu. Gak kena. Hamon, ngeselin banget sumpah ngecas Hamonnya itu loh. Gue gak suka pas ngecas Hamon. Scarlet yellow overdrive. Sendo overdrive. Zoom punch. Susah ya. Susah banget sumpah cuy. Kenain skillnya susah banget. Clunky coy. Kena. Sunlight yellow overdrive. Bye. GG. Sama-sama nyawa 3 coy. Sama-sama nyawa 3. Tapi entah kenapa damage gue lebih tinggi sebenarnya. Tapi gue kalah coy. I don't know man. Itu dia ngapain sih kalau kayak gitu. Sumpah. Nge-heal kah? Apa ngapain guys? Coba kasih tau gue. Gue gak tau nih kombo-kombonya. Gak kena. 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 Tinggal lock and plug. Lock. Aduh gak kena doang sunlight yellow overdrive gue. Sendo. Zoom punch. Kena. Bye. Oke, heal dulu sedikit.
lumayan sih healnya, healnya dari Hamon rada-rada lumayan lah ya. Ow. Oke. Scarlet. Oke, heal dulu. Lumayan ngeheal sedikit. Kena. Wah, enggak kena dong. Sendo overdrive. Oke. Heal dulu. Kita beruntung masih bisa ngeheal sih. Sebenarnya kita bisa ngeheal mulu sebenarnya, teman-teman ya. Kita coba aja yuk. Heal lagi. Heal lagi. Heal terus. Gue butuh ngeheal terus, teman-teman ya. Lumayan sih healnya walaupun cuma satu ya. Aduh. Mati. Susah banget. Lihat dah, combo gue lebih tinggi cuy skornya, cok. Tapi entah kenapa gue kalah loh sama dia. Entah kenapa. Aduh, enggak kena lagi Sunlight Yellow Overdrive gue. Ini Sunlight Yellow Overdrive tuh kalian mesti combo M1 dulu, coy. Ini susah untuk combo M1-nya. Kena kan, bye. GG. Sama berarti ya. Sebenarnya darah kita sama tau enggak? Darah kita tuh sama sebenarnya. Coba. Gue Scarlet dulu. Scarlet. Sini kau, jangan kabur kau Josuke. Sendo overdrive. GG. Lumayan ya sendo overdrive. Oh, gitu cara pakai sendo overdrive tuh, kalian lompat dulu, coy. Kena. Aduh, gak kena dong. Plak. Aduh, dia ngapain sih itu, sumpah. Gua enggak suka cuy dia kayak begitu-begitu cuy. Itu dia awaken kah? Combo enggak? Kena. Gua kena combo tidak. Plak. Heal dulu. Gua menang kayaknya nih. Zumba juga kena dong, gawat. Dia bearing shot. Oke. Okay. Sendo overdrive. Bye. Aduh, sumpah itu sakit banget. Kena enggak? Wah, enggak kena dong. Oke. Wah, sumpah susah banget lawan Josuke, coy. Entah dia nge-heal apa gimana, teman-teman ya. Kayaknya dia bisa nge-heal sih. Entah gimana caranya, gua enggak ngerti juga. Yang pasti dia bisa nge-heal. Kena Scarlet. Mantap. Sendo overdrive. Oke. Okay. Cas dulu. Gua pengen deketin, sumpah. Au, itu sakit banget, gila. Plak. Sunlight yellow. Bye. Oke. Wah, dia ngapain tuh, gua ngerti, coy. Gua enggak ngerti tuh ngapain dia. You're pro dari mana? Buset, gua cupu begini. Heal terus aja dah. Kapan dia nembak lagi ya? Sumpah skill yang nembaknya itu lumayan sakit, 20 kena ya, sumpah damage-nya, what? Tuh. Damage itu tuh, enggak kena kan untungnya? Plak. Sunlight yellow. Overdrive. Sumpah. Send overdrive. Oke, bye. Heal dulu, tenang aja. Heal dulu. Scarlet. Mati. Enggak kena. Untung ya enggak kena. Untung dia enggak ngecas terus. Kalau enggak blok gua hancur tuh tadi pakai barrage dia. Enggak kena. Sendo overdrive. Oke. Gua masih lumayan gede sih tinggi damage-nya. Damage gua udah hampir 2 kali lipat dia lo. Scarlet. Sendo. Plak. Sendo yellow overdrive. Sunlight yellow overdrive. GG enggak, guys? GG enggak? Sunlight yellow overdrive. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Jonathan Joestar, teman-teman ya. Kalau menurut gua nih karakter so-so sih dia, mesti M1-nya mesti bagus banget, teman-teman. Kalau kalian berhasil combo M1 kayak gua tadi yang akhir-akhir ya. Itu gua baru terakhir-terakhir baru bisa combo M1, coy. Combo M1 kalian masuk udah tamat musuhnya ya, karena sakit banget combo kalian. Kalian combo lalu kalian skill pertama luck and pluck, habis itu kalian langsung Sunlight Yellow Overdrive, itu pasti langsung GG, coy ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.